Assalamualaikum, jumpa lagi. Menu pada kali ini menggunakan semangkuk ikan bilis, 3 sudu makan tepung beras, 1.5 sudu makan tepung jagung atau tepung ubi, 10 ulas bawang putih, cili kering secukupnya, bawang merah secukupnya. Di sini ada garam, gula dan serbuk perasa. Ini saja bahan-bahan yang kita gunakan untuk menu ini. Sukatan untuk bahan-bahan yang digunakan adalah mengikut anggaran. Boleh ditambah atau dikurangkan. Contohnya, kalau tidak mahu pedas, kurangkan penggunaan cili kering. Bawang merah dan bawang putih juga boleh ditambah atau dikurangkan. Bawang putih ni saya hiris dahulu. Begitu juga dengan bawang merah. Cili kering setelah dibersihkan, dipotong-potong, dibuang bijinya. Sebelum digoreng, bawang digaul bersama tepung beras dan sedikit tepung jagung. Boleh juga kalau tiada tepung jagung, guna tepung ubi kayu. Gaulkan hirisan bawang merah bersama tepung hingga berparut elok. Begitu juga dengan ikan bilis, gaulkan juga bersama tepung beras dan sedikit tepung jagung. Beginilah bila siap digaulkan. Kemudian kita goreng dahulu bawang merah sehingga garing. Goreng dengan kuantiti bawang merah yang sedikit. Ulangi sehingga habis. Ini untuk memastikan bawang kita menjadi cukup garing dan rangup. Apabila bawang ini bertukar warna menjadi kuning keemasan atau kecoklatan, angkat dan tuskan. Kemudian dengan menggunakan minyak yang sama, gorenglah pula ikan bilis. Goreng dengan api perlahan sehingga garing. Jangan bimbang, minyak gorengan bawang tadi akan menjadi sedikit berbuih. Teruskan penggorengan sehingga ikan bilis ini menjadi garing dan rangup. Apabila dah cukup rangup dan agak garing, bolehlah diangkat, tuskan minyaknya. Kemudian saya goreng pula bawang putih. Apabila warna bawang putih dah agak kekuningan, masukkan pula cili kering. Masak kedua-dua bahan ini sehingga garing. Apabila dah garing, bolehlah diangkat dan dituskan minyaknya.
Tunggu sehingga bahan ini sejuk, kemudian bolehlah dimasukkan ke dalam mesin pengisar. Kisar kasar kedua bahan-bahan ini menggunakan mesin pengisar. Inilah rupa hasil kisaran kasar. Kemudian masukkan bahan-bahan ini ke dalam kuali. Tambahkan gula. Kacau dan masak dengan api perlahan sehingga gula ini mencair atau menjadi gula hangus. Apabila gula dah menjadi cair, tambahkan serbuk perasa dan garam. Gaul semua bahan-bahan ini. Sekarang boleh dah dimasukkan ikan bilis dan bawang goreng. Gaul kesemuanya sehingga sebati. Apabila dah bercampur elok dan sebati, menu ini dah siap. Bolehlah dinikmati ataupun disimpan. Hidangan ini sebenarnya boleh dinikmati begitu saja. Jika suka, boleh juga ditambah kacang tanah goreng dan tempe goreng. Boleh disimpan di dalam bekas kedap udara untuk kegunaan masa lain. Sekian dahulu video masakan pada kali ini.